Halo teman-teman semua, salam kenal, saya Dendi atau lebih biasa dikenal dengan Barat Daya kalau di Instagram. Saya adalah seorang mantan blogger yang sekarang mengabdikan diri ke kampung halaman dan fokus di kreatif industri, coffee shop, dan beberapa kegiatan-kegiatan sosial di Sumatera Barat. Sebenarnya konsep awalnya adalah kita idenya adalah menarik orang ke kampung atau wisatawan ke kampung agar ekonomi itu berputar di kampung. Nah, ide ini sebenarnya terpikir ketika saya dulu keliling Indonesia. Dulu rentan 2014 sampai 2019 itu saya melakukan sebuah ekspedisi lah. Judulnya dulu keliling Indonesia 34 provinsi. Nah, lalu saya banyak belajar lah tentang bagaimana pariwisata itu dibangun tanpa mengenal jarak gitu. Nah, dulu kok bisa sih orang mau ke Raja Ampat, sedangkan itu untuk menuju ke sana kita harus naik pesawat beberapa kali, naik boat beberapa kali, naik kapal segala macam, sedangkan orang tetap akan datang. Nah, jadi sebenarnya saya punya hutang terhadap kampung halaman. Ketika saya udah berantau jauh, saya juga pengen nih kampung halaman saya bisa jadi sesuatu yang sesuatu yang dikenal gitu, dan akhirnya adalah dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, jadi idenya sebenarnya kita belajar dari daerah-daerah yang sudah maju duluan, ya sebutnya seperti Jogja atau di NTT sana gitu kan. Jarak itu bukan satu hal yang masalah, yang penting adalah ada value, ada satu hal yang dituju oleh turis atau wisatawan, baik itu lokal maupun internasional. Nah, idenya sebenarnya adalah ya belajar dari luar, dan kita bisa kok, Sumbar bisa kayak gitu gitu. Ya, sampai akhirnya lahir, sebenarnya Volka udah project kita yang ketiga di Sumatera Barat. Nah, yang pertama kita bikin proyek awal itu di Latera, Latera Cafe. Nah, lokasinya masih di kampung ini, masih di negari ini, nggak jauh dari Volka. Kita coba bikin cafe atau coffee shop di tengah-tengah sawah yang aksesnya itu jauh, sangat jauh dari kota gitu. Kalau dari kota Payakumbuh itu sekitar 10-12 kilo gitu kan. Kalau di Pekanbaru itu sekitar 170-an kilo gitu kan. Nah, kita coba di situ, kita coba komunikasikan dengan sosial media, digital marketing, akhirnya booming, viral, orang datang akhirnya. Kalau Volka kita udah pernah coba metode yang sama di Latera, kita coba duplikasi dan sempurnakan dengan bantuan sosial media. Dibilang yakin sih yakin gitu, karena udah melalui tahap-tahapan yang pernah kita buktikan sebelumnya metodenya, dan akhirnya alhamdulillah terjadi gitu. Nah, di minggu pertama aja kita udah mendatangkan kurang lebih itu lebih dari 5.000 wisatawan yang datang ke sini gitu dari hari satu minggu pertama gitu. Jadi bisa dibilang yakin lah, cukup yakin, dan alhamdulillah terjadi kan. Volka itu sebenarnya adalah singkatan dari Forest Land Sikabu. Nah, jadi namanya sendiri selain keren didengar ya, tapi ada makna tersendiri di dalamnya gitu. Nah, namanya sebenarnya Volka Cultural Space. Jadi space untuk kebudayaan. Awal ide awalnya adalah kita mau bikin amphitheater tapi di tengah hutan. Nah, cuman ide awalnya adalah penyelamatan hutan pinus. Nah, karena di nagari ini atau di desa ini kita dulu punya hutan pinus tuh puluhan hektar gitu. Nah, tapi dengan adanya beberapa isu atau konflik sosial, akhirnya pinus-pinus terus ditebang oleh masyarakat, oleh beberapa oknum lah. Nah, muncullah ide, sebuah kekhawatiran bagi kami nih generasi muda di, betul saya asli orang sini, asli orang Sikabu, muncul satu kekhawatiran kalau pinus ini habis, nanti anak cucu saya udah nggak tahu nih kayak mana sih pohon pinus itu sebenarnya gitu kan. Tinggal cerita. Akhirnya timbullah inisiasi dari kami, dari beberapa orang kawan-kawan pemuda kerjasama dengan pemerintah nagari. Ayolah kita bikin sesuatu selain untuk bisa bisnis yang berbasis kemasyarakatan, kita bisa save the pine forest, menyelamatkan hutan pinus. Nah, jadi artinya adalah Forest Land Sikabu, disingkat dengan Volka gitu. Kita konsepnya adalah kolaborasi dengan masyarakat. Pertama, lahan ini adalah
bisa kita sebut tanah ulayat nagari, yang artinya dimiliki oleh masyarakat secara umum, secara luas. Nah, cuman melalui aturan-aturan pemerintahan, tanah-tanah ulayat nagari dikelola oleh namanya BUMNAK atau BUMDES, Badan Usaha Milik Nagari. Nah, jadi saya sebagai pihak pengelola bekerja sama dengan pihak BUMNAK, nanti kita sharing profit dengan BUMNAK-nya sendiri begitu. Kita open untuk publik itu udah, kita open tanggal 22, udah 2 bulan lah, memasuki 2 bulan. Ini bang? Udah 2 bulan, cuman perencanaannya kita udah mulai dari 1 tahun yang lalu. Jadi sebelum ini jadi kafe, beberapa kali ini juga jadi tempat event. Nah, sebelumnya kita pernah garap festival namanya Festival Kebudayaan Volca, Volca Cultural Festival. Nah, waktu itu juga cukup booming, kita adain penanaman kembali. Jadi selain ini gerakan untuk pariwisata, kita juga ada gerakan untuk menanam. Jadi target kita pohon-pohon pinus yang udah ditebang, yang di belakang yang udah nggak ada, kita lakukan reboisasi lah melalui beberapa kerjasama dengan teman-teman. Nah, target kita adalah 100.000 pohon baru untuk hutan pinus kabu gitu. Jadi kafe, ya ini kafe ini hanya salah satu item yang ada di Volca ini. Sebenarnya pengembangan kita untuk jangka panjang, kita akan punya satu kawasan pariwisata terpadu, mulai baik itu kafe, nanti ada homestay, ada kegiatan outbound gitu. Nah, kafe ini cuman trigger awal lah untuk masyarakat. Sebenarnya kalau kita sebut, kalau kita cuma mengelola sebuah kafe, mungkin itu pernah terjadi. Karena prinsip metode bisnis yang kayak gitu, kalau saya sebutnya monkey bisnis ya. Jadi bisnis yang awalnya viral, kita cari keuntungan semuanya, terus down, udah, cabut gitu. Kalau di Volca sendiri, prinsip kita, balik lagi, kita bukan cuma buka kafe, tapi kita buka satu kawasan pariwisata yang di dalamnya kafe hanya salah satu item dari mungkin belasan atau puluhan item lain. Nah, nanti akan ada agrowisata di sini, akan ada edukasi, eduwisata, ada outbound, homestay, dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu sebuah hal yang wajar, sekarang dia viral terus nanti akan menurun. Cuman nanti kita akan punya strategi-strategi khusus lah untuk kembali menaikkan kunjungan wisatawan. Nah, tapi balik lagi, target kita bukan cuma kafe, kita adalah mengembangkan sebuah kawasan yang diinisiasi oleh anak muda lokal yang bermimpi untuk jadi global gitu. Dalam perencanaan nih, kita mau bikin beberapa camping ground di sini, ada juga sentra UMKM. Jadi nanti masyarakat di kampung sini juga bisa untuk berjualan lah di sini. Kalau sekarang kan kita baru di tahap rekrutmen tenaga kerja, kita udah punya beberapa tenaga kerja dari lokal, akhirnya membuka lapangan kerja baru. Next kita akan bukakan sebuah sentra UMKM. Nah, nanti ada satu spot baru di sini yang akan menjadi sentra UMKM, di mana penjual-penjualnya adalah UMKM-UMKM lokal yang kita bantu untuk kurasi gitu. Apa ya, pesan saya adalah selalu di beberapa kesempatan saya bilang ke teman-teman anak muda, terutama yang udah capek ngerantau, pulanglah ke kampung halaman, lihatlah potensi di sekitar, dan ada banyak sekali potensi pariwisata, terutama di Sumatera Barat ya. Kalau saya bilang, Sumatera Barat itu jauh lebih indah dari daerah manapun yang pernah saya injak di Indonesia. Jadi kita punya potensi yang luar biasa sebenarnya, tinggal bagaimana kita melihat peluang tersebut dan create sesuatu yang kreatif. Dan Volca sudah membuktikan itu, bagaimana sebuah daerah yang berada di puncak gunung yang tadinya tidak pernah dikunjungi orang, akhirnya ribuan wisatawan datang setiap hari yang kesini, dan akhirnya menjadi suatu gebrakan ekonomi dan memperbaiki ekonomi masyarakat
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Jadi pesan saya, pulang kampung, bikin sesuatu di kampung halaman. Volka, save the forest, save the culture.